Halo sobatku semuanya, gimana kabarnya nih? Nah, ketemu lagi di channel Murtini Kladen. Nah, kali ini saya membahas tentang PPDB pada SMA Negeri Provinsi Jawa Tengah tahun ajaran 2021. Nah, seperti apa? Yuk kita simak. Perbandingan pokok-pokok pengaturan PPDB. Nah, untuk SMA ya, ini ada perubahan di tahun 2020-2021 dan tahun 2021 dan 2022. Nah, untuk titik zonasinya pada tahun yang lalu itu berdasarkan tempat kedudukan kantor desa atau kelurahan. Nah, untuk saat ini berdasarkan jarak ordinat rumah atau tempat tinggal sesuai KK. Nah, untuk kuota sesuai jalur. Nah, untuk tahun yang lalu, zonasi minimal 50%, perpindahan ortu maksimal 5%, afirmasi minimal 15%, prestasi maksimal 30%. Nah, untuk di tahun ini, tahun 2021, di sini zonasinya 55%, termasuk zonasi khusus maksimal 10%. Nah, di sini untuk perpindahan ortu 5% termasuk anak guru. Nah, lalu kemudian untuk afirmasi 20%, prestasi 20%. Nah, lalu kemudian untuk bukti domisilinya, tahun lalu itu berdasarkan KK dan SKD. Nah, tahun ini KK, SKD tidak berlaku ya. Jadi berdasarkan KK, SKD tidak berlaku. Nah, lalu kemudian untuk wilayah kecamatan belum berdiri SMA atau SMK negeri. Nah, di sini di yang tahun kemarin diberikan poin prestasi, jalur prestasi dalam zonasi. Nah, kalau untuk tahun ini zonasi khusus maksimal 10% dalam wilayah zonasinya pada jalur zonasi. Nah, lalu kemudian pada bukti CPD dari keluarga kurang mampu. Nah, tahun lalu berdasarkan DTKS, PIP dan kartu miskin daerah. Nah, kalau untuk tahun ini di sini ya berdasarkan DTKS dan PIP. Nah, selanjutnya jalur dan kuota PPDB SMA. Nah, di sini prestasi paling banyak 20%. Lalu kemudian zonasi paling sedikit 55%. Afirmasi paling sedikit 20%. Lalu kemudian di sini perpindahan tugas orang tua atau wali paling banyak 5%. Nah, kemudian untuk persyaratan PPDB SMA sesuai jalur. Nah, di sini jalur zonasi. Nah, satu ya, berdasarkan jarak terdekat domisili sesuai KK dengan satuan pendidikan di wilayah zonasinya. Dua, diterbitkan dan atau telah tinggal paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan. 3. Tidak diberlakukan SKD kecuali dalam kondisi khusus bencana alam dan atau bencana sosial. 4. Kebijakan daerah memberikan zonasi khusus paling banyak 10% untuk wilayah kecamatan yang belum berdiri SMA atau SMK negeri. 5. CPD dari pondok pesantren dan panti asuhan berlaku zonasi sesuai tempat kedudukan
PONPES atau Panti Asuhan. Persyaratan PPDB SMA sesuai jalur untuk jalur afirmasi sasarannya adalah keluarga ekonomi tidak mampu, penyandang disabilitas, dan lingkup COVID-19. Syaratnya di sini ada syarat keluarga ekonomi tidak mampu adalah data DTKS dan KIP. Nah, untuk cek DTKS, nanti linknya saya taruh di deskripsi video ini ya. Nah, kemudian untuk persyaratan PPDB SMA sesuai jalur perpindahan orang tua, nah di sini yang pertama, bagi CPD yang mengikuti kepindahan tugas orang tua atau walinya dan anak guru. 2. Dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan. 3. Bagi CPD di luar wilayah Yonasi. Nah, kemudian untuk persyaratan PPDB SMA sesuai jalur prestasi. Nah, di sini ini ya, bagi CPD di luar wilayah Yonasi. Nah, lalu kemudian seleksi prestasi berdasarkan nilai rapot plus bobot nilai prestasi atau kejuaraan akademik dan non akademik dari hasil kejuaraan berjenjang maupun tidak berjenjang. Lalu kemudian bukti prestasi diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sebelum tanggal PPDB. Nah, kemudian untuk seleksi ya di sini untuk jalur Yonasi. Nah, di sini jarak tempat tinggal terdekat dan usia yang lebih tua. Nah, untuk jalur afirmasi, jarak tempat tinggal terdekat dan usia yang lebih tua. Jalur perpindahan tugas orang tua atau wali, jarak tempat tinggal terdekat dan usia yang lebih tua. Jalur prestasi, bobot nilai tertinggi dan usia yang lebih tua. Nah, di sini untuk usia yang lebih tua itu masuk dalam semua jalur ya untuk seleksinya ya. Nah, selanjutnya untuk rencana jadwal penyelenggaraan. Nah, kita masuk ke sini aja ya. Yang reguler. Nah, di sini penetapan Yonasi tanggal 21 Mei 2021. Pengumuman PDPB tanggal 2 Juni 2021. Lalu kemudian untuk verifikasi berkas pendaftaran dan penerimaan token itu tanggal 10 sampai 24 Juni 2021. Nah, untuk pendaftarannya dibuka tanggal 25 Juni 2021 mulai pukul 7 sampai dengan 23.55 WIB setiap hari dalam masa pendaftaran. Nah, ditutup 29 Juni 2021 pada pukul 16 WIB. Evaluasi pemeringkatan dan penyaluran tanggal 30 Juni sampai 1 Juli 2021. Nah, untuk pengumuman hasil 2 Juli 2021 selambatnya pukul 23.55 WIB. Nah, untuk daftar ulangnya tanggal 5 sampai 9 Juli 2021. Lalu kemudian awal tahun ajaran 12 Juli 2021. Nah, selanjutnya untuk batasan naskes dan pendukungnya. Calon peserta didik merupakan putra-putri dari tenaga kesehatan atau tenaga penunjang yang menangani langsung pasien COVID-19 atau tenaga yang melakukan pengamatan atau penelusuran kasus COVID-19.
Nah, di sini yang pertama, tenaga kesehatan yang melayani pasien COVID-19 di rumah sakit milik pusat, provinsi, kabupaten atau kota, dan swasta yang bertugas di ruang isolasi COVID-19, ruang ICU, dan lain-lain. Lalu kemudian, ruang IGD dan ruang lain yang digunakan untuk pelayanan pasien COVID-19. Nah, lalu kemudian, yang kedua, tenaga kesehatan yang bekerja di laboratorium kesehatan yang memeriksa spesimen COVID-19 terkonfirmasi. 3. Tenaga kesehatan dan tenaga penunjang di Dinas Kesehatan Provinsi, UPT Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, UPT Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, termasuk puskesmas serta klinik mampu vaksin yang melakukan pelayanan vaksinasi COVID-19 atau melakukan penelusuran kasus COVID-19, pemantauan isolasi mandiri atau wisma karantina, dan atau pengembalian spesimen swab COVID-19 terkonfirmasi. 4. Kader Babinsa dan Babinkamtibmas yang melakukan penelusuran kasus COVID-19. Tenaga kesehatan, tenaga penunjang, dan tenaga lain yang ada dalam poin 1-4 dengan merupakan tim penanganan kasus COVID-19 dan telah ditetapkan oleh gubernur atau bupati atau wali kota atau kepala dinas kesehatan provinsi, kabupaten atau kota, atau kepala puskesmas atau direktur rumah sakit. Nah, itulah tadi sekilas informasi mengenai PPDB online Jawa Tengah untuk SMA. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Matur nuwun dan terima kasih.